di negeri Perlis ini masih ada lagi masjid-masjid yang engkar dan tidak mematuhi peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam. Perkara ini tak patut berlaku. Kerana di Perlis ini kita berpegang pada Ahli Sunnah Wal Jemaah. Full stop. Walau di negeri-negeri lain ada yang katakan Ahli Sunnah Wal Jemaah bermazhab. Kita terima semua mazhab. Kita tak tolak tu yang setengah orang tu silap. Dia ingat kita tolak mazhab. Sebenarnya kita terima semua mazhab. Jadi adalah masjid-masjid yang masih belum ikut lagi, tak nak ikut, enggan. Saya nasihat kepada mereka, kalaulah didapati apa yang mereka praktik tu mereka bahasa betul, silalah bawa Quran, hadis, bawa nas, pergi jumpa mufti, Datuk Mufti, dan minta penjelasan dan bincang dua hala. Imam masjid bawa ke mufti, mufti terangkan, minta imam tulak terangkan kepada mufti. Kita bukan kira nak cari siapa yang betul atau salah, tapi yang kita nak cari ialah kebenaran. Kalau dia dapati kata imam tu betul, kita boleh perintah satu masjid ni ikut macam yang dipraktikkan oleh imam tu. Senang saja, tapi janganlah buat kerah. Kita kerana dengan cara kerah tu, tuan-tuan, imam tu akan membawa anak-anak kariah macam kambing tu terjun dalam lubang ikut dia. Saya tak mahu lah tengok anak-anak kariah apa ni, buta tuli atau ikut saja apa ni, tak tahu apa yang betul apa yang salah. Kita tiap-tiap ibadat yang kita buat, kita mesti ada sebab dan nas. Janganlah pasal tok saya buat tu, saya kena buat yang tu. Zaman dulu mungkin dapat tak ada lagi kemudahan yang terdapat pada hari ini, macam nak Quran, terjemahan dan hadis-hadis dan sebagainya. Jadi silalah, kalau bahasa tuan-tuan yang betul, pergilah jumpa Datuk Mufti, minta keterangan dan sama tukar pendapat. Apa yang pegang di Perlis ni lah, memegang pada Quran dan Sunnah Nabi. Kat tu dah saya nak pesan. Kerana saya selalu dengar orang di luar pun kata pasal apa di Perlis ni kununnya Wahabi. Saya sendiri pun tak tahu apa Wahabi tu. Pasal kalau ikut buku orang belah barat, Wahabi ni pok-pok yang ganas, teroris, meletup kapal terbang, meletup bangunan, bunuh orang hidup-hidup. Itu orang kununnya orang Wahabi. Tapi saya ingat orang Perlis ni tak sampai ada tahap tu lah. Kita pun patuh kepada undang-undang juga. Bukanlah pandai-pandai sangat nak bunuh orang dan sebagainya. Dan saya harap kita sama-samalah cuba mendidik orang-orang di bawah kita ke jalan yang benar.